Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk episod pertama dalam soal jawab Bless Beauty Confinement, anda bersama saya dengan Elin, salah seorang konsultan di Bless Beauty Confinement. Okey, untuk hari ini kita nak menceritakan tentang persoalan yang selalu sangat orang tanya bila beli produk Nuna Rogai. Okey, produk Nuna Rogai yang selalunya orang nak beli adalah ni lah, pil-pil ni. Okey. Dan pil-pil ni, bagi mereka yang baru pertama kali dengar, okay, pil-pil ni kebanyakannya adalah untuk membuang toksin, melawaskan. Yang mana Elina hari ni, Elina akan ceritakan satu demi satu setiap botol ni, apa kebaikan dan apa benefit yang anda dapat kalau anda ambil salah satu daripada pil-pil ni lah. Okey, sebenarnya semua sekali untuk produk Nuna Rogai, dia ada empat jenis pil. Yang pertama sekali, yang ni paling glamour lah, iaitu Phytonatal. Boleh nampak kan? Phytonatal, botol warna hijau. Dia ada dua jenis packaging. Yang ni 180 biji, yang satu lagi 95 biji. Botol warna hijau macam ni, yang kecil ni namanya PhytoCleanse. Yang ni PhytoCleanse Plus. Okay, dia punya ni warna oranye. Dia punya wrap ni warna oranye. Dan ada satu lagi warna coklat, namanya Phytox. Yang tu tak ada dalam simpanan dia sebab Elin tak ambil yang tu. Apa kebaikan di sebalik setiap produk pil Nuna Rogai ni? Okay, yang pertama, selalunya bila orang nak beli pil-pil daripada Nuna Rogai ni, Elin akan suggest untuk anda dapatkan konsultasi. Maknanya perlu dapatkan konsultasi daripada mana-mana konsultan yang memang pakar dan tahu dalam ilmu produk Nuna Rogai inilah sebelum anda ambil apa-apa saja. Sebabnya kenapa penting konsultasi ni, kita akan tanya masalah yang anda alami. Okey, maknanya kalau mungkin anda lawas macam mana, kita akan tanya buang air besar berapa kali, lepas tu mungkin berat badan, sebab ada fungsi yang tersendiri dalam setiap pil-pil ni. Pil Phytonatal ni, pil Phytonatal ini selalunya kita suggest untuk mereka yang dalam pantang, maknanya ibu yang baru lepas bersalin. Sebab tu pil ni ada dekat dalam set bersalin Nuna Rogai. Okey. Fungsi dia ini yang paling bagus lah sebenarnya, sebab dia bukan sahaja melawaskan. Melawaskan untuk ibu yang berpantang. Maknanya selalunya bila orang tanya macam mana nak ambil Phytonatal ni selepas bersalin, kita akan suggest selepas sahaja badan dah cukup kuat untuk pergi ke tandas untuk buang air besar, boleh dah ambil Phytonatal ni. Okey. Apa fungsi Phytonatal ni? Phytonatal ini dia melawaskan. Maknanya ibu yang bersalin normal, dia ataupun bersalin saja, dia tak ada perlu rasa teran lah. Nak teran, I mean there's no push. Najis jadi lembut, so senang nak buang air besar. Itu melawaskan yang pertama. Keduanya pula, dia membantu untuk balancekan hormon. Sebab ibu-ibu yang dalam pantang ni, waktu pregnant pun hormon dah tak balance kan. Jadi lepas pantang, lagi hormon ni tak balance. Phytonatal ni membantu mengimbangi hormon dalam badan anda. Okay, selain daripada itu, bagusnya Phytonatal ini adalah untuk membantu kecutkan rahim. Okay, betul. Memang rahim memang akan mengecut. Selepas sahaja bersalin, rahim memang akan mengecut. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Memang dia akan semula jadi mengecut. Tetapi dengan pengambilan herba, dia membantu mengecutkan dengan lebih cantik lah. Itu pentingnya makan. Sebab tu kalau konsultasi dengan konsultan, dia akan suggest juga makan untuk membantu untuk kecutkan rahim untuk ibu yang lepas bersalin. Tapi pil Phytonatal ni bukan sahaja untuk ibu lepas bersalin. Ibu-ibu yang nak amal, I mean nak orang kata maintenance badan, maintenance rahim untuk kesihatan pun boleh amalkan Phytonatal ni, tak ada masalah. Tak ada. Selalu juga orang tanya pada Elin, kenapa Cik Elin, Phytonatal ni untuk orang lepas bersalin je ke tak? Anak dara pun boleh makan. Kalau anak dara ada masalah yang period tak betul tu, yang tak stabil, kejap ada kejap tak, pun boleh, sebab dia balancekan hormon. Itu pentingnya kan. Sebab tu Phytonatal ni bukan sahaja untuk ibu yang lepas bersalin, bukan sahaja untuk ibu yang dalam pantang, tetapi juga untuk anak dara yang ada masalah hormon dia tak balance, period dia tak betul, boleh makan ni.
mereka yang ambil Faitunatal ketika lepas bersalin. Ada juga yang tanya, kalau baby ada jaundice ataupun ada kuning, macam mana dengan pengambilan Faitunatal ni? Okey, selalunya kita akan suggest supaya mereka tak ambil dulu. Okey, mereka stop dulu kalau ambil, stop dulu pengambilan Faitunatal ni ataupun sembarang herba, dan amalkan makanan sunnah. Makanan sunnah ni maknanya kurma, buah tin, badam, itu makanan-makanan sunnah. Sampailah jaundice baby tu dah turun ataupun memang dah tak ada, dan baru ambil Faitunatal ini. Sebab kadang-kadang mereka rasa rugi bila dah beli, anak pula dia kena jaundice, mereka tak ambil. Lepas tu terus biar je macam tu, tak makan. Kadang dah habis 44 hari, kadang-kadang dah anak 6 bulan baru perasan Faitunatal ni ada, baru nak ambil semula. Tapi apa pun, sebenarnya Faitunatal ni anda boleh ambil kalau baby jaundice pun. Tapi tunggu baby lepas jaundice dia memang dah turun lah. Untuk Faitocleanse Plus ni pula, mereka yang ada masalah buang air besar tak lawas, ada masalah sembelit, kadang-kadang 2-3 hari pun tak buang air besar, Faitocleanse Plus ini memang membantu. Mereka yang nak menurunkan berat badan, bantu untuk menurunkan berat badan pun bagus guna Faitocleanse Plus ni. Faitocleanse Plus ni juga dia membantu membuang angin dalam badan. Okay, Faitocleanse ni, botol warna hijau ni adalah pada Aileen sebenarnya dia adalah yang paling basic lah, paling asas. Yang mana kalau orang yang tak ada masalah sembelit, dia lawas, memang hari-hari buang air besar, tetapi kita memang akan ada toksin dalam badan lah, sebab kita makan tak tentu kan. Kadang-kadang especially terutamanya mereka yang selalu makan seafood, yang yang kita tahu memang banyak toksin dalam seafood ni, dan makanan macam McD, KFC kan. Jadi untuk buang toksin dalam badan, kita guna Faitocleanse. Ini untuk mereka yang memang lawas, hari-hari membuang, tak ada masalah tapi nak buang toksin dalam badan, dan juga membuang angin. Ini bagi mereka yang banyak angin dalam badan, selalu berangin, selalu macam apa ni, kalau malam-malam tidur tu buang apa ni, buang angin kan. Ini penawar yang terbaik lah. Rogan ni bukan sahaja untuk perempuan, bukan sahaja untuk wanita, tetapi juga untuk lelaki. Yang mana Faitocleanse Plus dan Faitocleanse ni lelaki boleh ambil. Okay, maknanya kalau mereka ada masalah sembelit, ada masalah angin dalam badan, nak buang buang air besar, lawas kan, produk ni mereka boleh ambil. Tapi perlu konsultasi jugalah. Seterusnya iaitu Faitox. Okay, Faitox ni botol dia, dia punya wrap ni warna warna coklat. Okay, Faitox dia mengandungi herba dalaman yang membantu untuk mengecutkan ketumbuhan dalam badan. Itu selalunya kalau mana-mana yang ada masalah cyst, fibroid, kita selalunya akan suggest untuk makan Faitox. Okay, Phytox, Faitox. Tetapi bergantung kepada konsultasi juga. Kalau kata ketumbuhan tu level mana, dah pernah operate ke tak pernah ke, kita akan tanya soalan-soalan macam tu sebelum kita suggest nak ambil yang mana satu. Itu sahaja untuk episod kali ini. Aileen dah pun terangkan setiap satu daripada pil-pil daripada Nona Rogan. Untuk anda di luar sana yang kalau kata nak ada konsultasi, nak berhubung dengan Aileen, anda boleh WhatsApp saja. Anda boleh WhatsApp saya dan saya akan tanyakan soalan konsultasi, dan saya akan cadangkanlah mana satu pil daripada Nona Rogan yang bersesuaian untuk anda. Dan kalaulah kata anda ada cadangan untuk episod yang akan datang, boleh juga komen dekat bawah apa yang perlu Aileen bincangkan, apa yang anda tak tahu dan apa yang perlu Aileen perjelaskan kepada anda, soalan tentang berpantang ataupun soalan tentang produk. Sekian saja episod untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan ajak kawan-kawan yang lain untuk subscribe channel ni untuk anda dapat lebih tahu tentang produk dan rawatan di Bless Beauty Confinement. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.